Keperluan perumahan untuk rakyat di kawasan ini menjadi antara tumpuan calon Barisan Nasional BN kerusi Parlimen Putatan, Dato' Insinyur Syahilmi Yahya dalam membawa perubahan di daerah ini sekiranya diberi mandat pada PRU15. Katanya perumahan menjadi isu penting di kawasan ini yang perlu diselesaikan terutama dalam menyediakan perumahan mampu milik kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah. Beliau berkata, isu itu digariskan dalam manifestonya untuk Putatan selain beberapa lagi perkara penting lain termasuk berkaitan prasarana awam dan kemudahan pendidikan. Beliau berkata demikian pada program kempen bersama jentera BN di Pusat Daerah Mengundi Muhibah, Kampung Contoh di Putatan malam Khamis. Sementara itu, Syahilmi yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah berkata, pengundi muda khususnya yang kali pertama mengundi pada PR15 perlu diberi bimbingan untuk membuat pilihan tepat ketika mengundi. Katanya jentera parti mempunyai tugas penting dalam meyakinkan pengundi, lebih-lebih lagi golongan muda supaya memilih BN pada PR15 ini. Bonus Lazada! Bermula pada 11 November!